penangkapan tersangka bandar narkoba Y langsung dramatis karena disaksikan istri dan anak tersangka di daerah Limau Manis, Kota Padang. Tersangka terdapat berkutik saat diamankan bersama 6 paket sabu yang disembunyikan di dalam dompet yang disimpan di bawah kasur. Tersangka mengaku nekat beralih profesi sebagai bandar narkoba karena sepinya orderan sebagai sopir truk akibat pandemi. Tersangka diduga merupakan pengedar narkoba dari jaringan lapas. Untuk TKP yaitu di daerah Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Untuk barang bukti yang kita dapatkan yaitu satu paket narkotika, ulangi, satu dompet yang di dalamnya terdapat 6 paket narkotika jenis sabu, kemudian satu HP. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun.